pushing my limits and all the drive that I have. Well, I'm going the distance with you. I didn't know what I. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman subscriber dimanapun anda berada. Selamat pagi. Eh, Bang Wahab, kampret, sedih diriku. Oke, di video kali ini saya akan menjawab requestannya Bang Red. Apa guna tombol dekat joystick depan? Oke, pasal sekarang super N yang dulu ni sedih. Oke, guna tombol warna merah dekat joystick. Bismillah. Ni kan, ni joystick depan ni. Gear ni, aduh. Ni joystick depan ni kan. Merah, hitam. Okey, merah, hitam. Kita start dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ada nyingnya juga. Okey, lanjut. Saya jelaskan 1, 2, 3. Ini satu handbrake sudah rosak bosku. Ini handbrake, rim tangan. Lepas tu ini buck free. Ini gear. Kalau yang lama punya sudah rosak kan, kita mesti bagi free dulu. Bagi free gear, baru kita bagi masuk. Tapi kalau ini angkat. Oke, ini sudah gear 2. Handbrake masih dia bunyi. Oke, sudah buka, dia tak bunyi lagi. Tret. Oke, maju. Guna tombol warna merah dekat joystick depan. Kita jalan lah. Kita tekan ni, dia free. Dia free. Lepas, dia jalan. Free. Kita tekan tombol ni, free. Jalan. Return balik. Bila ni, ni kita tak payah bagi free lagi lah. Bila mau masuk, tekan saja ini tombol. Ini pun sama, langsung free. Free. Bila nak masuk gear 3, tolak. Okey. Gear 2 tinggal pencet. Posisi gear masih masuk. Okey, mohon dimaafkan dulu, mesinnya agak kotor bosku. Okey. Dan kita tekan handbrake. Okey. Turunkan bucket. Jadi guna tombol merah ni buat free ya. Gear ini pun sama. Tapi kalau behel yang sudah rosak-rosak itu sudah tak boleh pakai lagi. Biasa kalau kita masukkan gear, mesti dari gear masuk gear tu kita bagi free, baru bagi masuk ketiga. Okey. Jadi ni buat videonya lagi masa mau berangkat kerja ni, bos. Jadi ayo. Okey, salam satu hobi. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.